menghantui batinku, membuat tubuh tak dapat bergerak. Ngentot jantung. Kayak gitu, men. Iya. Ya gimana? Tak dapat. Gimana sih? Tak dapatnya? Tak dapat bergerak. Itu bergeraknya, men. Bergerak. Jantung berhenti berdetak. Biasa itu gue, men. Tak dapat bergerak. Gitu ya? Jadi gini nih, men. Tadi rekamannya itu menyenangkan, sulit untuk gue karena gue tidak biasa sama nada-nada yang kayak gitu, right? Dia melambaikan. Nah, itu gue banget, itu bukan gitu, itu tuh. Dia melambaikan. Gimana? Dia melambaikan tangan. Coba nyari itunya dulu aja sih. Sama man. Itu kayak lain lagi aja, men. Dan gue seneng, gue belajar banyak banget. Thank you, man. Dan what the fuck, man. Ini seharusnya bisa lebih sering lagi dan entah bikin apa gitu. Masa berteman cuma sampai sini aja sih, Bor? Betul. Urusan tuh panjang, men. Coba dulu ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke? Okay. Ya. Yeah. Tatapnya merasuk sukma, merangsang bulu roma. Tatapnya merasuk dan dia double. Dan dia jelek. Dan dia itu sih. Dan dia betes. Dan dia betes adalah sebuah proses yang alami. Nah terus ini buat sekarang menurut lu lagu yang barusan lu bantuin itu gimana, Vic? No Planet tuh. Mereka rootsnya nggak keluar, malah makin melebar gitu loh. Bukan makin melebar, malah makin dalam gitu. Gue suka band yang nggak peduli opini orang soalnya. Biasanya kan banyak yang kayak mau band gitu, wah tapi lu kayak lagu lu kayak gini keberatan, men, gue kayak gitu. Yang dengerin terlalu segmented, justru malah pokoknya lihat sih anak-anak malah makin menggali musik yang lebih aneh lagi. Karena menurut gue kok kayak gitu secara nggak langsung lo ngebangun fanatik. Kalau fanatik apapun yang terjadi, orang-orang itu akan ngikutin lo mulu soalnya. Oke. Gitu.